Yes. Assalamualaikum semua, so good to be back and welcome back to Mugimain Channel, teman-teman. Di video kali ini saya akan mencoba kembali update terbaru dari Citroen Emulator ya. Ini versi 6 dan udah optimal katanya. Seperti apa untuk tutorialnya, dan saya siapkan juga untuk bahan-bahan komplitnya, teman-teman. Jadi kalian langsung aja bisa comot di pin komen di bawah. Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang dan agar saya juga lebih semangat untuk membuat video selanjutnya, teman-teman. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada 4 file untuk mencoba ya, teman-teman. Dan di sini ada Citroennya, kemudian ada config dari newsnya yang emulator versi ke-30 yang kemarin saya update, ada firmware versi 18, kemudian ada prodkey versi 19. Jadi langsung aja kita ekstrak semua, teman-teman. Ekstrak di sini untuk semua filenya agar nanti tidak bolak-balik ya. Oke, ekstrak semua. Dan perlu kalian ketahui bahwa Citroen ini harus memakai firmware ya, tidak seperti emulator yang sebelumnya atau yang lainnya itu nggak perlu pakai firmware pun bisa dimainkan ya gamenya. Kalau di Citroen ini, kalau kalian nggak pakai firmware, gamenya nggak akan muncul walaupun kalian sudah install prodkey, teman-teman. Oke, kalau udah diekstrak semua, kalian pilih yang Citroen APK ini, kemudian install seperti biasa, teman-teman, dan install ya. Tunggu beberapa saat dan kemudian masuk aja, buka, accept and continue, masukkan prodkey ya, teman-teman. Seperti biasa, prodkey dulu. Kita cari dulu untuk prodkey-nya di sini, yang prodkey ya, yang atas. Kemudian masukkan game. Di sini game foldernya ya, dimana kalian menyimpan gamenya, teman-teman. Untuk gamenya saya coba di dua game, di Naruto Storm Connection dan Harvest Moon Story of Season ya, teman-teman. Nah, untuk mengatasi game yang gak muncul di emulator Citroen ini, kalian langsung aja untuk menginstal yang namanya firmware ya, teman-teman. Mau pakai firmware-nya dari Ryujin, mau pakai firmware-nya yang apapun itu, yang penting untuk Nintendo Switch pasti bisa ya. Oke, kalau udah diekstrak tadi yang primer ya di awal, kalian buka dan digest 3D ini kalian tandai, kemudian kalian potong, pergi ke memori perangkat Android data, scroll atau cari nama miHoYo, miHoYo masuk, kemudian file ke NAND ya, NAND system content, langsung aja paste di sini agar menimpa folder registry-nya. Oke, kalau udah terinstall seperti ini, udah masuk ya. Yang selanjutnya kita install config ya, teman-teman. Config P30 ini masuk aja, kemudian tahan di sini dan tahan, kemudian potong. Android data seperti biasa, cari miHoYo lagi, folder dari emulatornya, teman-teman. Nah, kemudian paste aja di sini. Lakukan ke semua file, ganti. Itu ada sedikit keraguan juga sih dengan emulator Citroen ini di handphone saya ya, teman-teman. Karena saya takutkan itu tidak selancar di Uin atau di Nyusu ya. Tapi kita akan coba aja biar kalian ada vision ya kalau kalian mau coba. Kayak udah diinstal untuk config dan lain-lainnya, untuk bahan-bahannya udah diinstal semua. Kita langsung aja buka Citroen emulatornya, teman-teman. Dan kita refresh di sini, kemudian kita pergi ke setting, masukkan lagi game foldernya, game folder izinkan deep scan ya, teman-teman. Oke. Nah, ini udah dua-duanya muncul, kemudian kita pilih dulu untuk setting di emulatornya, teman-teman. Kita sesuaiin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat udah di setting dari config-nya ya. Tuh, jadi aman, teman-teman. Scroll ke bawah. Nah, di sini buat kalian yang nggak suka aspek rasio yang nggak full di handphone, kalian bisa di full kan
always try to window ini teman-teman. Semuanya sudah, tinggal dimainkan aja teman-teman. Dan kita langsung aja tes ke gameplaynya ya guys ya. Let's go. アレツカットか。ひどい。甘い。ここだ。